Puluhan massa menerobos masuk ruang sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. Mereka mencari keberadaan anggota DPRD Hitler Nababan. Saat bertemu korban, puluhan massa yang sudah tersulut emosinya langsung menghujani korban dengan bau gementar. Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Demokrat ini menyulut emosi massa karena memposting meme yang melecehkan tokoh nasional Amin Rais serta pimpinan FPI Rizik Syihab. Anggota DPD Kabupaten Karawang dari Partai Amanat Nasional menyayangkan sikap Hitler. Saya sangat menyayangkan karena beliau adalah seorang anggota DPRD yang tidak patut menurut saya memposting meme yang seperti itu. Dan mungkin itu yang bikin menyulut kemarahan dari sebagian warga, sebagian masyarakat sehingga mencari yang bersangkutan. Untuk meredam amarah puluhan anggota Ormas Islam Polres Karawang langsung mengamankan korban dari kepungan massa dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Pihak DPRD Fraksi Demokrat sebenarnya sudah beritikad baik untuk meminta maaf. Hitler juga akan diproses untuk diberi sanksi, namun massa terlanjur emosi. Awalnya dari Badan Anggaran dan beberapa menit kemudian itu sebetulnya langsung diklarifikasi oleh yang memposting dalam hal ini Kak Hitler. Mohon maaf. Saya sendiri beberapa menit kemudian atas nama Ketua Fraksi memohon maaf kepada seluruh anggota grup, bahkan secara khusus saya menyampaikan permohonan maaf kepada sahabat-sahabat yang ada di PAN. Selain memproses kasus pelecehan yang dilakukan Hitler Nababan, polisi juga akan memproses pengeroyok anggota DPRD tersebut. Iman Budiman melaporkan untuk NET.